Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan secara bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu datang dari laptop merek Asus. Dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu Asus VivoBook 14X M1403QAVIPS551 andalkan prosesor AMD. Penjelasannya yaitu Asus VivoBook 14X M1403QAVIPS551 adalah laptop mainstream baru, sehingga model VivoBook 14X M1403QAVIPS551 dari perusahaan Asus ini bisa menjadi pilihan terbaik Anda. Bahkan performa perangkat dari Asus ini sangat andal berkat dukungan AMD Ryzen. Lebih menariknya lagi, laptop ini hadir dengan harga yang cukup terjangkau. Namun cuma itu juga akan tergantung dari variannya sebelum memutuskan untuk membelinya. Sebaiknya Anda mengetahui beberapa desain hingga spek lengkapnya berikut ini. Asus VivoBook 14X M1403QAVIPS551 resmi hadir. Jika saat perusahaan Asus kali ini bisa menangani beban kerja harian maupun multitasking para penggunanya. Lebih menariknya lagi, perangkat ini juga telah menampilkan desain layar yang cukup luas sehingga memuaskan untuk bekerja. Tak hanya membawa performa mumpuni saja, melainkan laptop ini memiliki keyboard yang lebih higienis dan berkelas. Hal ini karena memiliki kemampuan antibakteri dan nyaman untuk mengetuk berkat keberadaan teknologi ErgoSense. Tampilan layar Asus VivoBook 14X M1403QAVIPS551 terbaru ini hadir dan membawa ukuran layar seluas 14 inch dengan jenis layar IPS level LCD, membawa teknologi Nano Edge display lengkap dengan backlight serta resolusi WUXA sebesar 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16.00 atau banding 00. Dengan demikian, maka laptop tersebut bisa menampilkan hingga 45% gamut warna NTSC serta dengan tampilan lebar mencapai 178 derajat. Selanjutnya, layar pada perangkat ini juga sudah memiliki fitur Asus Splendid, di mana bisa mengoptimalkan warna dan juga ketajaman layar sesuai kebutuhan. Selain itu, ada juga dukungan berupa port proteksi Asus Eye Care, biar mata tidak mudah cepat lelah ketika menatap layar dalam waktu cukup lama. Adanya ratio screen to body sampai 84%, maka mampu membuat dimensinya semakin ringkas dan cocok untuk mobilitas tinggi. Membawa performa mumpuni, tentunya untuk performa pada laptop ini juga tidak bisa diragukan lagi, sebab sangat mumpuni untuk segala macam pekerjaan. Hal ini karena perangkat ini telah mengandalkan prosesor dari AMD Ryzen 5 5600H generasi Zen H serta arsitektur hexa-core 12 thread Zen 3. Selanjutnya, perangkat terbaru ini juga membawa kapasitas memori RAM sebesar 8GB hingga 16GB tergantung variannya. RAM tersebut adalah DDR4 3200MHz yang bisa pengguna upgrade apabila mereka perlukan. Dari segi grafis, maka laptop ini sangat tangguh berkat desainnya yang stylish serta compact dengan GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX Vega 6i GPU. Hadirnya GPU seperti itu tentu sangat kuat, terutama untuk menangani desain grafis yang bersifat ringan. Selanjutnya, dari segi audio, maka perusahaan Asus sudah membekali perangkatnya dengan speaker stereo DTS Audio Hack teknologi Asus Sonic Master, sehingga mampu untuk meningkatkan pengalaman multitasking para penggunanya. Asus VivoBook 14X M1403QAVIPS551 ini juga hadir dengan membawa konektivitas yang cukup lengkap, berupa USB 3.2 Gen 1 atau Gen 1, Type-C, port USB 2.0 atau 2.0, HDMI hingga Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu datang dari produk laptop merek Asus.
yaitu dilansir dari berita oleh dari harapanrakyat.com, yaitu Asus VivoBook 4GXM1403QIP S551 andalkan prosesor AMD. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan akan selesai berkembang. Terima kasih.